Polisi tangkap satu dari tiga orang pelaku begal bersenjata tajam yang melakukan aksi kejahatan di Jalan Lintas Sumatera, Kampung Terbanggi Besar. Sementara dua pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Satu dari tiga pelaku begal berhasil ditangkap anggota Polsek Terbanggi Besar. Sementara dua orang pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas. Pelaku diketahui membegal Agung Wijaya, warga Yukum Jaya, saat mobil korban mengalami mogok di Jalan Lintas Sumatera Terbanggi Besar. Ketiga pelaku mendatangi korban dengan modus berpura-pura mengajak ngobrol, lalu melakukan penodongan dengan senjata tajam. Dari tangan korban, pelaku menggasak HP, SIM, dan ATM yang berada di dashboard mobil milik korbannya. Kita amankan siang hari di Kampung Terbanggi, adalah pelaku curas dengan modus korban yang sedang memperbaiki mobil yang rusak di jalan. Kemudian pelaku sebanyak 3 orang mendekati dan merampas handphone dan benda berharga lainnya berupa dompet dan kertas-kertas dan berupa uang juga ada yang dibawa. Nah, ini kita amankan baru 1 orang sama Ade ya. Dan ini terus akan kita kembangkan dengan 2 orang yang lain. Dan saksi sudah kita lakukan pemeriksaan. Pelaku akan dijerat dengan pasal 365 KUHP pidana tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun. Dari Lampung Tengah, Reza, Metro TV Lampung.